Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Netclass with Mr. Ryan. Kita akan belajar tentang tabung atau silinder. Perhatikan gambar berikut. Tabung terdiri dari tiga sisi, yaitu alas, atas atau tutup, dan selimut. Bagaimana mencari luas permukaan tabung? Luas permukaan tabung bisa kita dapatkan dengan 2 dikali luas alas ditambah luas selimut. Kita tahu tabung terdiri dari tinggi dan di sini jari-jari. Karena alas tabung berbentuk lingkaran, maka luas alasnya berarti VR kuadrat. Bagaimana dengan selimut? Ketika selimut tabung kita belah, maka dia akan berbentuk persegi panjang. Yang kita tahu bahwa sisi yang di bawah ini sama saja dengan keliling lingkaran. Kita tahu keliling lingkaran yang ini. Kita tahu rumus keliling lingkaran adalah 2VR. Dan sisi yang ini merupakan tinggi tabung. Maka ketika mencari luas selimut tabung, berarti luas persegi panjang yang ini. Panjang kali lebar. Panjangnya 2PR, lebarnya itu tinggi tabung. Maka mencari luas permukaan tabung itu 2VR kuadrat ditambah 2VRT. Atau boleh kita faktorkan 2VR R tambah T. Bagaimana dengan volume tabung? Kita tahu volume adalah luas alas dikali tinggi. Karena alas tabung berbentuk lingkaran, maka VR kuadrat kali tinggi. Ini untuk mencari luas dan volume. Contoh. Tentukan luas dan volume tabung yang berjari-jari 7 cm dan tinggi 20 cm. Kita boleh gambar tabungnya. Ini tabung, jari-jarinya itu 7, tingginya 20. Jadi mencari luas berarti 2VR kuadrat atau 2 dikali luas alas ditambah luas selimut itu. Luas selimut adalah 2VRT. Kita masukkan 2 kali 2, 2 7. Kali 7 kuadrat ditambah 2 dikali 2, 2 per 7 dikali 7 dikali 20. Kita bisa coret 1, ini coret berarti tinggal
di sini 2244 kali 7 itu 308. 44 dikali 20 berarti 880. 308 ditambah 880 itu 1188 cm persegi. Bagaimana dengan volume tabung? Volume tabung VR kuadrat kali tinggi berarti 22 per 7 kali 7 kuadrat kali 20. Ini bisa kita coret. Jadi tinggal 22 kali 7 ya. 22 dikali 7 kali 154 dikali 2 154 kali 20 itu 3080 cm kubik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.